Pemirsa, kriminalitas sane nyarengan angga wisatawan Nyinanyang, yaitu wisatawan sane rau ke Bali nenten sejroning mesesanjan kemanten. Kerabat Bali kaapnya mangetala turekse majang pengeroh wisatawan. Ring pungkuran puniki kriminalitas kejan tenang taler kelaksana yang krama dura negara. Napi malih sane dados korban wantah krama lokal uyadin dura negara. Parinikan puniki Nyinanyang yening pariwisata Bali, kirang mabobot utawi ngutamayang mes tourism. Pelaku pariwisata sanes pisanan pina ke ketua PHRI Kabupaten Karangasem Wayan Tameng Aptiang, mangdek rame Bali nenten nureksain, yening wisatawan wantah pina ke raja, nanging tetujuan pengrawu ipun mangde taler kauningin. Krama Bali mangde taler waspada majang kuentenan wisatawan domestik utawi duro negara. Wisatawan sane rawuh ke Bali akeh taler pindah ke wisatawan pas-pasan. Sangkaning punike wisatawan akeh ngelaksana yang parindikan-parindikan tuare mangde presiden mesesanjan ring Bali. Sekarang ini sudah tidak zamannya lagi tamu itu adalah raja. Kalau dulu kita kan mengelola pariwisata itu tamu itu adalah raja. Karena sekarang ini banyak sekali juga orang-orang asing itu yang berkedok ke hotel justru kriminal. Nah ini harus sama perlakuannya sama dengan orang-orang kita. Karena mereka juga di negaranya belum tentu juga kaya. Ini juga jangan sampai image kita kalau turis orang asing diberikan kemudahan karena dia banyak uang. Ini yang terpenting Pak, keamanan. Contoh di Amed itu sudah terjadi penjambretan orang asing. Nah setelah ditelusuri ini berdampak kepada narkoba. Nah ini juga narkoba perlu juga mendapat pengawasan sehingga di daerah Kubu, daerah Selat itu masih banyak yang perlu diperhatikan, yang perlu diawasi oleh pihak BIN dan lain BNN dan lain sebagainya. Sangkaning punike parindikan sanema buat kelaksana yang wantas tata waspada majang kuentenan pelemahan ipun, mawinan nenten-wenten parindikan sane presiden ngaonang ketreptian wewidangan Bali. Trimaje Bali TV.